Sragen, mobil khusus kepada para ulama dan Bapak Ibu Wali Santri Pondok Pesantren An-Najah Gondang Sragen. Bapak Presiden dan hadirin yang terhormat, Pondok Pesantren An-Najah beliau mendirikan madrasah diniyah di atas tanah wakaf dari beliau, Simbah Haji Muhammad Barmawi. Bapak Presiden dan para hadirin yang berhormat, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, kepada beliau disilakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Yang saya hormati, yang mulia para ulama yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren An-Najah, Bapak Kiai Haji Abdul Razak Safar. Ini yang selalu saya sampaikan di setiap konferensi-konferensi internasional, summit dengan negara-negara yang lain, karena banyak yang tidak tahu bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Penduduk kita sekarang ini 263 juta. Yang hidup di 17.000 pulau yang kita miliki. Kita juga memiliki 714 suku yang berbeda-beda bahasa lokal, bahasa daerahnya. Inilah anugerah yang diberikan Allah kepada kita bangsa Indonesia yang sering kita lupa. Berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, berbeda-beda adat, berbeda-beda tradisi. Saya tahu betul karena saya pernah
dari ujung paling barat sampai ujung paling timur, ujung paling utara sampai ujung paling selatan Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myangas sampai Pulau Rote. Saya datang itu, dan memang kita berbeda-beda. Saya pernah terbang dari Banda Aceh langsung ke Papua, tapi tidak di Jayapura. Tapi ke atas yaitu di Wamena. Berapa jam yang dibutuhkan? Naik pesawat, ini naik pesawat. 9 jam 15 menit. Itu kalau kita terbang dari London di Inggris menuju ke timur, itu sampai di Istanbul di Turki. Itu melewati 1, 2, 3, 4, 5, 6, mungkin sampai 7, 8 negara. Artinya apa? Bentangan negara kita ini sangat besar. Ini yang sering kita lupa. Bahasa berbeda-beda. Satu provinsi saja saya berikan contoh. Di Sumatera Utara, satu provinsi. Saya datang ke Medan. Kalau setelah Assalamualaikum di sana, pasti Horas. Iya enggak? Begitu saya masuk ke tengah, saya menghuras. Saya dibisiki, Pak, di sini bukan Horas, Pak. Di sini bukan Horas, Pak. Beda lagi. Di selatannya lagi, beda lagi. Pak, di sini bukan Horas, Pak. Di sini ya Ahowu, Pak. Itu bagian Nias ke sana. Beda lagi. Di tengah tadi apa, Pak Menteri? Majua-jua. Di tengah Majua-jua. Agak ke timur lagi beda lagi. Jua-jua. Saya tadi ngetes Pak Menteri, tahu enggak? Ini baru satu provinsi. Bayangkan. Kita memiliki 514 kota dan kabupaten. 514 kota dan kabupaten memiliki 34 provinsi. Dan yang paling kompleks memang perbedaan suku kita yang sangat banyak. 714 suku yang ada di Indonesia. Tidak ada negara yang seragam Indonesia ini. Tidak ada. Inilah anugerah Allah yang diberikan kepada bangsa kita Indonesia. Ya ada, saya tanya ke Singapura, duta besar kita, ada berapa suku di Singapura? Empat. Indonesia, tujuh. Negara kita 714. 714. Betapa negara kita memang negara yang sangat beragam. Berbeda-beda, inilah anugerah sekali lagi, anugerah yang diberikan Allah kepada bangsa kita Indonesia. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada kita semuanya, jangan melupakan ini. Marilah kita jaga ukhuwah Islamiyah kita. Marilah kita jaga ukhuwah watoniyah kita. Persaudaraan kita, persatuan kita, kerukunan kita. Karena itulah aset terbesar bangsa Indonesia. Aset terbesar bangsa Indonesia adalah persatuan, kerukunan, persaudaraan yang sampai sekarang bisa kita jaga dengan baik. Jadi saya titip, jangan sampai karena pilihan bupati, jangan sampai karena pilihan wali kota, jangan sampai karena pilihan gubernur, jangan sampai karena pilihan presiden, yang setiap tahun ada pesta demokrasi, seperti itu, kita menjadi tidak saling sapa antar tetangga. Ada enggak di sini? Tidak saling sapa antar kampung, tidak saling sapa antar teman. Ongkos sosialnya terlalu besar. Jangan. Itu pesta demokrasi yang setiap 5 tahun ada kok. Ya sudah enggak apa-apa, beda dengan tetangga ya enggak apa-apa. Tapi tetap rukun gitu loh. Beda antar kampung juga enggak apa-apa, tapi tetap rukun. Itu pesta demokrasi kok. Inilah kematangan kita dalam berpolitik, kedewasaan kita dalam berpolitik. Jangan mau dikompor-kompori. Sering kan, kalau sudah mendekati pilihan bupati,
dan wali kota, dan gubernur, dan presiden dikompor-kompori. Yang ngompori siapa? Para politikus. Ngompori, panas semuanya. Jadi tidak saling sapa antar tetangga, antar kampung, antar teman, lulu. Kita ini adalah saudara sebangsa dan setanah air. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Meskipun berbeda-beda tradisi, adat, suku, agama, kita tetap satu karena kita memiliki ideologi negara yaitu Pancasila. Kita ini bersatu saja menghadapi tantangan-tantangan besar yang semakin sulit, belum tentu bisa memenangkan kok, apalagi tidak bersatu. Tantangan besar kita apa? Banyak sekali perang dagang antar negara sekarang ini, radikalisme, revolusi industri. Kita bersatu saja belum tentu memenangkan kompetisi itu. Oleh sebab itu saya mengajak sekali lagi kita semuanya untuk terus menjaga ukhuwah Islamnya kita, menjaga ukhuwah watonnya kita. Dan jangan sampai kita ini gampang sekali curiga, su'u tafahum, gampang curiga ke orang lain, gampang menjelekkan ke orang lain, gampang mencemooh orang lain, gampang mencela orang lain. Itu bukan budaya, bukan etika bangsa Indonesia dan juga tidak diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Tidak ada. Yang benar itu ya husnul tafahum, selalu berprasangka baik kepada orang lain, selalu melihat orang lain dengan penuh kecintaan, tidak gampang curiga, selalu berpikir positif, tidak selalu menyampaikan hal-hal yang negatif, terus merasa benar sendiri, merasa pintar sendiri, merasa betul sendiri. Manusia penuh dengan kekurangan. Saya pun juga sama. Meskipun saya presiden, saya juga orang biasa kok. Penuh dengan kekurangan, penuh dengan kekhilafan. Jadi kalau saya diingatkan oleh Pak Kiai tadi yang mengingatkan, di sini banyak burungnya, tetapi nggak ada sangkarnya. Pak Kiai, bagian sangkar bagian saya udah. Minggu depan akan datang tim ke sini untuk ngecek lahannya ada di mana dan langsung. Saya itu kalau disinggung dikit itu terasa. Pak Kiai tadi halus gitu. Saya udah terasa. Padahal halus banget. Kan gak hanya masalah burung gak sangkar kan tadi kan. Tapi saya kerasa. Saya titip kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita sudah masuk ke yang namanya tahun politik. Kemarin kan sudah kan, pilihan-pilihan pilihan gubernur, pilihan bupati sudah, beberapa daerah pilihan wali kota sudah. Sekali lagi, pandai-pandailah memilih pemimpin, karena itu penting. Lihat rekam jejaknya, dilihat rekam jejaknya, lihat track record-nya, dilihat, harus dilihat. Pernah jadi apa, prestasinya apa, harus dilihat. Kinerjanya seperti apa, harus dilihat. Dan jangan gampang percaya. Betul-betul dilihat, dan saya lihat sekarang pilkada-pilkada yang ada di seluruh Indonesia, 171 pilihan bupati, wali kota, dan gubernur, saya melihat
masyarakat semakin matang, masyarakat semakin dewasa dalam memilih pemimpinnya. Ya sampaikan kepada tetangga, kepada teman, sampaikan fakta-fakta, sampaikan bukti-bukti. Kalau nggak baik, ya katakan nggak baik. Kalau baik, ya katakan baik. Jangan dibalik-balik. Bisa itu namanya masuk ke fitnah. Masuk ke berita bohong. Sekarang di media sosial banyak sekali. Banyak sekali yang namanya fitnah, berita bohong, hoax. Karena kadang-kadang kita lupa. Sering orang, kita kan bebas berekspresi, bebas berpendapat. Iya, boleh. Bebas, konstitusi kita mengatakan bebas berekspresi, bebas berpendapat, bebas berkumpul. Tetapi kita ini di Indonesia memiliki etika, memiliki sopan santun, memiliki tata krama. Masa sih menyampaikan kritik seperti itu? Tidak bisa membedakan kritik dan mencela, tidak bisa membedakan kritik dan mencemooh, tidak bisa membedakan kritik dengan menjelek-jelekan. Kalau saya digitu-gituin, udah biasa. Sabar, ya. Sabar, saya nggak gitu-gitu aja. Sabar. Tapi kadang-kadang sabar itu ada batasnya. Bahwa 2/3 Indonesia adalah air. Baik berupa samudra, berupa laut, berupa sungai, berupa danau. Ini yang banyak yang lupa. 2/3 Indonesia adalah air. 1/3 adalah daratan. Oleh sebab itu, saya minta ada yang 7 jari di dalam air. 2/3 Indonesia adalah air. Di dalam air itu banyak ikannya. Ada yang bisa menyebutkan 10 nama ikan, 7 jari? Nah itu ibu-ibu itu yang gini-gini itu. Maju. Indonesia.